Untuk MPLS nanti, saya harapkan para peserta didik ini bukan hanya mampu menjalankan pembelajaran daring, tapi juga mereka siap secara psikis ya, dan juga fisik untuk menjalankan pembelajaran daring. Jadi harapannya mereka bisa mengikuti pembelajaran daring ke depan, dan juga mereka merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, ini pertama kalinya banget sih ya kita ngadain acara tuh daring. Gak kebayang aja gitu awalnya. Gimana caranya kita menyelenggarakan acara tapi pesertanya gak ada di depan kita. Tuh, akhirnya sempat sih kita emang cari-cari mana sih yang paling pas gitu. Kita udah nyoba Zoom, Skype, udah nyoba juga sempat Cisco Webex dan yang lain-lain ya, termasuk Google Meet. Dan memang yang paling pas itu Google Meet gitu, karena apa ya, kita paling mudah lah Google. Semua kan punya akun Google gitu, anak-anak juga sudah terbiasa untuk menggunakan itu. Dan saya rasa Google Meet yang paling pas, karena nanti juga pada akhirnya ketika PJJ kita menggunakan Google Meet, jadi diputuskan kalau MPLS ini menggunakan Google Meet. Ya, hambatan yang saya alami ketika menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah Darussalam ada berbagai macam. Di antaranya yang itu ada internet yang sempat down, begitu pula juga dengan murid-murid yang internetnya tidak stabil. Kemudian juga murid-murid yang tidak tepat waktu hadirnya, sehingga membuat jalannya acara mundur. Kurangnya on time dan kedisiplinan murid-murid karena mungkin sudah lama tidak melaksanakan pembelajaran online gitu ya. Dan terlebih ada juga beberapa murid yang nyatanya masih minim atau fasilitas gadgetnya kurang mendukung, sehingga banyak sekali murid-murid yang tidak dapat menampilkan wajahnya atau gagal mengeluarkan suaranya, audionya, dan berbagai macam cara kendala kita hadapi. Tapi ini tidak membuat surut semangat kita. Ya, kita sebenarnya mencoba untuk memberikan perlakuan yang setara gitu ya, karena ini kan anak-anak tidak semuanya
bisa sendirian, ada yang membutuhkan pendampingan, ya kan? Apalagi kita punya konsep sekolah itu harus equal, harus menyetarakan perlakuan kepada semua anak. Berarti beban nanti ketika di MPLS itu kita kurangi sedikit sehingga pendampingnya tidak mengalami kesulitan. Tapi jangan sampai pengurangan beban itu menjadikan anak-anak dengan keterampilan yang lebih tinggi gitu ya, itu merasa mendapatkan sesuatu yang di luar atau lebih rendah daripada kemampuannya. Nah, itu tantangan kita sekarang. Bagaimana menghadirkan equality dalam posisi pembelajaran di dalam jaringan. Tapi kita optimis. Kegiatan MPLS dan pekan karakter yang kita lakukan selama satu pekan ini saya nilai sangat baik. Tidak ada kendala yang cukup berarti di lapangan dan juga daya serap peserta MPLS dan pekan karakter ini cukup baik sehingga saya menilai bahwa persiapan kita untuk melakukan kegiatan daring atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah, itu sangat siap dan sangat fokus ya, sehingga mudah-mudahan ke depan ketika pemerintah menggulirkan masih belajar dari rumah, kita siap secara fisik, psikis, dan juga teknologi. Insyaallah SMA Darussalam siap untuk melakukan BDR.